Kebanyakan suami datang masjid kuliah tidak bawa isteri anak belajar. Datang pergi kenduri, bawa anak bini. Pergi pampai, bawa anak bini. Apakah berdosa suami ayah? Dia seorang saja nak masuk syurga. Oh, dia marah pula dah. Leh, ha. Dia tak bawa anak. Bukan makna dia niat nak masuk syurga seorang. Dia gini, asalnya seorang suami, dialah ustaz dalam rumah. Dia yang akan ajar anak dan bini dia segala-galanya. Faham lagi? Tetapi bila suami itu tidak mampu, maka hendaklah dibawa atau disuruh anaknya dan isteri itu mendengar perkara agama. Ha, ini lagu tu. Jadi kalau kita tak mampu nak ajar, anak kita tak ada masa, bini kita tidak ada peluang untuk belajar, maka kita bawa-bawa lah pergi belajar. Kerana talabul ilmi itu faridah ala kulli muslimah, muslimin. Mana mencari ilmu agama itu kan satu kewajipan untuk sekalian orang Islam, sama ada lelaki atau perempuan, tua ataupun muda. Neh, ha, bawa-bawa. Ha. Jadi selama ni kita tak bawa, air elektrik lagi kita bawa lah. Tambogi bang nak tengok tu final Raja Lawak. Tung suti tak dari dia. Bang, ha, aku tanggung dosa mu lagi. Mu jahil aku tanggung lagi. Bang, ha, bawa-bawa dia. Anak dia tak mogi lah. Malam ni final bola. Ambil golok, bong, belah dua TV. Takut apa? Baru ayah anak, baru anak kita takut tu tak? Ha, tangga golok biar putus dua. TV bukan 15 juta suti. 299 eh, my ding. Why pay more? Bang. Ha. Bang. Lain kali kalau ayah suruh pergi sejik, dia kata-kata, dia tutup. Dia tak boleh main, oh gila. Nampak tak? Ha? Ni tu. Nah, anak tengok tali besing, pok pergi sejik. Bini duk tengok drama. Faham? Ayah pergi sejik. Ha. Drama ular tu, kejap, hari ni tok tua jadi ular. Natu riput pulih. Esok, natu pula jadi ular. Tok tua riput pulih. Lusa pulih jadi ular. Faham lagi. Nama benda cerita? Ah ha, tu kaki dia tu. Apa tahu? Cuba tak. Nah. Bukan marah tengok, hiburan ni sikit-sikit, neh. Jangan lebih-lebih, neh. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan penciptaan manusia yang paling utama ialah beribadah. Nah, hiburan itu sampingan. Jangan sampai lebih hiburan daripada ibadah.